Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh staf ahli gubernur, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Wakil Bupati Kayong Utara, Forkopimda Kabupaten Sambas, dan Lantama, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Bakamla Republik Indonesia, Direktur WWF Indonesia, Direktur Kontalba, Keluarga Kalimantan Barat, Ketua Pengangkat Kucing Malaysia, Istri.